karena ini Allah Akbar. Untungnya. Diduga akibat kebocoran gas 12 kg meledak satu keluarga di kelurahan pada suka luka bakar serius di sebuah kontrakan petak di kampung Kretek RT 01 RW 03 kelurahan pada suka. Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, satu keluarga terluka bakar cukup serius, korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit Umum daerah Kota Bogor. Kejadian ini membuat warga dan penghuni kontrakan kaget dan langsung berhamburan keluar rumah. Kejadian terjadi hari Kamis 22 Agustus tahun 2024 sekitar pukul 6.00 pagi waktu Indonesia Barat. Dalam video amatir, keluarga Muhammad Sailani dan istri serta anak-anaknya terlihat kesakitan dan langsung dibantu warga sekitar. Sekarang korban sedang dalam penanganan dari tenaga medis RSUD Kota Bogor. Beruntung dalam kejadian tersebut tidak menimbulkan korban jiwa, namun kerugian ditaksir sekitar puluhan juta rupiah. Dari Ciomas, Kabupaten Bogor, Herman Jampang, Palapa TV melaporkan. Saya datang ke kelurahan pagi-pagi sekitar pukul karena saya piket, habis piket ya, sekitar pukul 07.30 mendengar berita dari Limas, langsung diantar saya ke TKP. Oh gitu Pak. Saat ke RSUD atau belum Pak? Saya ke TKP langsung dari warga, korban langsung di dievakuasi ke RSUD. Pak, yang saya dengar ya cukup lumayan parah karena luka bakarnya dia karena dia mungkin masih tidur ya, dia ya satu keluarga ini ya, sehingga dia mengakibatkan luka bakar yang cukup ya, ya lumayan serius dah. Iya Pak. Saya itu dari kemarin udah diantisipasi karena bulan-bulan ini kan sebetulnya kemarin udah bilang berdoa jangan sampai ada di wilayah saya kebakaran. Besoknya terjadi. Kepada masyarakat saya himbau berhati-hatilah ya, kalau memang dalam hal ini mempunyai gas atau usaha tabung gas ya berhati-hatilah, dicek apakah itu layak gasnya itu kan. Karena bisa aja kayak sekarang ini bocor ya. Ya selama ini untung saja tidak meledak. Kalau meledak mungkin habis ya, habis. Ini satu keluarga mungkin ini semua habis nih kena ledakan ini. Betul. Aja sudah kebocoran gas ini udah dahsyat sekali ya, habis ini kan kena tekanan gas itu kan. Atap rumah habis kan, barang-barang habis. Untung alhamdulillah tetangga sebelah selamat semua. Oke, siapa? Jam 6 ada ledakan. Saya lagi nonton di situ, di dalam keluar. Pas lihat istrinya lari ke depan minta tolong, terus suaminya, terus anaknya. Pak, menurut Bapak ledakannya itu keras nggak Pak? Keras ya. Meledak ya. Pak, yang Bapak ketahui ada berapa orang sih Pak korbannya Pak? 4 orang. Luka parah atau gimana Pak? Luka parah, luka bakar. Luka bakar. Semuanya ya. Itu posisi kompor itu dalam keadaan sedang memasak atau gimana Pak? Kurang tahu.
Kalau saya dengar kata yang itunya pas istrinya mau nyalain kompor meledak kayaknya dari malam itu bocor gasnya. Oh gitu ya Pak ya. Mungkin pas dinyalain langsung ini ya Pak ya. Nyamber. Iya ya. Belum Pak. Dari RT yang kasih tahu orang-orang sekitar lah dari sini. Okay. Ya, kan, bisa itu jauh orang ada dia. Istrinya bajunya udah habis semuanya tuh. Cuma pakai kutang sama celana dalam aja soalnya bajunya udah kebakar semua. Langsung saya ambil handuk, saya tutupin. Oh, itu suaminya di sini. Udah enggak bisa jalan. Saya bawa sana. Oh, betul. Sama anak saya. Sama pakai mobil angkot punya tetangga bawa ke RS.